Oke okay guys, kembali lagi dengan gue di channel Papa Games. Oke okay, gue sebelumnya memberitahu dulu yang video sebelumnya gue hapus karena Sevan yang di FIFA gue ganti lagi, jadi kita akan pakai Juventus. Oke okay, untuk episode pertama tim Juventus gue niatnya akan membeli pemain muda dan banyak pemain muda tapi yang udah main sih. Dan ini misi kita guys, misinya itu dua player yang umurnya 20 dan satu player yang over ratingnya 75 coy. Masih sih gampang sih, tinggal beli aja pemain yang umurnya 20 over rating 75 dan dua-duanya langsung. Nah gue niatnya tuh beli Rabiot, terus beli Luka Jovic, The Like, terus banyak guys dan pemain-pemain lainnya. Nah ini Luka Jovic, oke okay. Nah kita langsung aja ke scouting. Gue sebelum itu video sebelumnya itu yang MU yang gue hapus, emang gue udah niat beli Luka Jovic dan The Like, terus ada De Jong. Tapi kita coba dulu De Jong kita masukkan shortlist. Oke okay, sip, ya, mudah-mudahan dia mau ya. Oke okay. Gue beli itu karena untuk membackup pemain utama kita, karena kan De Jong misalnya jadi kita beli De Jong, dia kan pemain center midfielder lumayan kan, backupnya Matuidi ataupun Emre Can atau Khedira kan itu juga tuh rotation, jadi bisa lah kita duetkan De Jong sama Khedira. Itu guys niat gue guys untuk Juventus ini. Nah Rabiot juga karena pengganti backupannya cuma satu doang guys, Khedira guys. Dan ini Luka Jovic masih tanda tanya ya, belum tahu harga tunya, transfer budget value nya. Nah ini kita coba dulu Rabiot nggak bisa kita beli guys karena dia baru pindah juga. Nah De Jong juga baru resmi guys di transfer musim ini guys, dan kita hanya bisa pakai membeli Luka Jovic. Aduh sangat disayangkan, bagus nih aja bukan batu De Jong sumpah dah. Apanya lumayan tuh De Jong, gue ngasih tadi apa sih, central back atau midfielder sih gue lupa. Nah ini ada Mariano, ada Wissam Ben Yedder, lebih mudah Mariano tapi gue ragu untuk Mariano guys. Gue udah pernah main pake Ramantrit, yang biasa Mariano tuh mandul banget sumpah. Nah gue takut aja pas gue pake ke remote seperti itu guys, overrating udah gede tapi gue bingung kok mandul gitu loh tendangannya. Nah ini gue lagi oke okay. Oh ya btw gue ini dubbing ya. Oke okay, dari sini gue Giafoni Le Kelso. Kita coba, gue ngeliat di YouTube, dari YouTube sih gue ini dapet overratingnya gede tapi murah cuy. Kita coba dulu aja ya, gue cuma 3 juta cuy. Nah ini Luka Jovic masih tanda tanya ya, gue gak berani karena entah gue negosiasi, gue gak tahu harganya kan bisa reject juga kan. Oke gue gak cek habisin transfer budget 15-20 lah ya, kita manfaatkan budget juga, gue harus manfaatkan tapi nggak boleh boros sampai 5 juta. Nah itu dikit banget sumpah, jadi ya 15-14 lah setelah situ entah baru kita tuh budget sama weeknya. Jadi budgetnya gue dikini jadi 9 atau 5 juga, jadi untuk week budgetnya kita gedein jadi 1 juta coy. Oke, ini Luka Jovic udah bisa, kita langsung ke next negosiasi ya, semoga deal dan murah harganya ya, gak terlalu selangit lah. Pas gue nonton di Cendebang Irwin mahal sih Luka, bukan
di channel luar negeri Tulaga Jovic. Mahal cuy. Coba kita ke rotation. Apakah dia mau? Oke, dia mau guys. Bagus, bagus, bagus. Kita kasih durasi 3 tahun aja, 3 musim di. Enggak mau, ih bang, kayak petah juga dia. Dah, enggak apa-apa, kita kasih 5 tahun. Terus enggak pakai release clause ya, enggak apa-apa. Nah, week 115, gede banget coy. Gila, gede banget sumpah. Kita aset aja dah, enggak mau apa. Dimurahkan daripada week yang dari itunya tuh, apa sih minimalnya. Nah itu lebih bawahan, enggak mau apa, walaupun ada bonus-bonus. Ya, mendanan aja, enggak kebanyakan gol ya. Nah ini, Chelsea ini pengen dibeli sama Manchester United. Kita negosiasi aja dulu, tawar menawar. Peniatnya sih pengen gue gagalin, gue mahalin guys. Oke, dia nawar 46, current value nya itu 36 juta, tapi dia pembeli yang pembeli Chelsea ini jadi 46, jadi kita counter menjadi 82. Kita coba, mahal banget anjir, beda jauh, beda setengah jauh. Oke, kau mau mah bagus lah. Oh, nggak mau dia 48, no. Kita counter, kita remove sell on close. Oke, kita naikin tetap jadi 7 aja dah, 7 75. Iya, 75 kayak pas, 75 juta. Mau nggak dia? Nggak mau. Bulu amat ya. Kalau mau mah bagus kan, duit kita nambah banyak, 40 juta anjir. Oke. Setau gue bukannya bisa ya 80 juta, karena over rating di 90 kan. Gak usah bisa ya, perlu dibalan aja. 86, udah 80 juta. 80 juta kan berapa mili, berapa triliun gitu. Kan mahal anjir. Kenapa Chelsea ini murah lah, berarti Emil gak punya duit guys. Nah ini Bentancur pengen dipinjam ke Olympic Lyon. Kita negosiasiin dulu aja. Lumayan bisnis. Kita pilih-pilih bisnis guys untuk week budgetnya supaya nambah, oke. Nah kita coba counter menjadi 2 tahun. Karena kita gak butuh dia. Oke. Kita minta 40 banding 60. No, gue gedein lagi menjadi yang cepet dah, kasihan cuy. Jangan 60, jangan 55, no. 70, 80 kayaknya pas ya, atau 85 dah. Itu juga untung besar lah. Oke, dia mau. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Bisnis. Oh ya, kalian komen aja, gue bener lah nih untuk bagian transfer. Ketuknya gue kasih untung ke musuh kan bahaya, gue yang rugi. Oke, kita bakal ngincar pemain muda lagi. Gue bingung mau beli pemain apa lagi ya. Saya 3 pemain itu peng utama coy. Kita berapa budget kita tinggal dikit banget sumpah, 30. Kita atur dulu, kita pentingin week budget aja. Week budget untuk gaji coy. Oke, kita lihat dulu line up kita. Ada Higuain ya. Gue kira Higuain udah masih di AC Milan ya. Kok udah, gue kira masih di AC Milan. Chelsea ya, kok gak sih Chelsea ya. AC Milan pinjemin lagi ke Chelsea. Jadi masa depan Higuain itu hasilnya gak jelas tuh sebelumnya ya, tapi sekarang udah resmi di Juventus. Oke, dari Silikio pinjem lagi sama AC Milan. Kita reject aja. Reject aja ya. Untuk negosiasi aja dah. Baru dia pinjem terus. Dia pinjem ini ke pinjem itu, gak mau ngapa dah. Yang penting bisnis.
Karena kita cuma 2 musim doang guys menangani Juventus. Ya, tahu kalian tahu sendiri kan FIFA 20 udah mau rilis. Jadi mau gak mau gue mainin sebentar. Tapi kalau masih ada waktu sebelum 2 bulan gue akan mainin tim baru lagi coy. Kok bisa mah Road to Glory 2-3 musim ya. Minimal 3 musim untuk Road to Glory. Oke dia mau guys. 10 banding 90 anjir. Kita untung besar. Oke gak apa-apa. Oke, kita langsung aja next. Kita lihat dulu ke gue bingung nih. Kita lihat dulu dan amount 74 over rating cukup besar. Sebagian camp para value juga murah 11. Nah, anjir 35 coy. Pasan dilihat di YouTube 109. Kok mahal ya? Gara-gara gue update tuh jadi mahal. Oke gue update sumpah 35 juta anjir. Dicelin aja cuma 48 tawar MU lah. Over rating 90 loh. Oke udah jauh cuy. Ih gila sumpah. Oke okay. Jadi tadi gue ngomong Oke mulu. Oke kita next hari. Oh ya, final untuk episode berikutnya lawan AC Milan ya. Gua akan tayangkan full match. Apa nanti ada skip dikit. Oke, kiper muda kita pengen dipinjamkan no. Kita masih di dia di backupan kita. Walaupun masih ada Perin ya. Tapi gua bakal sepatu untuk kiper. Kali pula kiper gampang banget dilatih, sumpah. Oke, terus kita next day aja. Oke, kayaknya gue gak ada yang pengen gue beli lagi dah. Ini balap yang dibeli Barca 103, 8. Aneh, 89 over ratingnya. Harganya selangit. Asal replay ini 90. Harganya ya alam lempem. Udah 100. Kita reject lah, kalau dibalap penting anjir. Kalau kita beli, siapa lagi mengganti dia. Oke okay, kita next. Nah itu final Supercoppa Nazionale lawan AC Milan, gila. Pembukaan laganya, wow. Training injury, Paulo Dybala. Ih, parah kick. Belum main, dia sakit. Oke okay, kita latih dulu pemain-pemain kita. Cuma jadi pelatih tidak kita latih pemain-pemain kita kan kasihan. Enak banget ya tinggal main dapat duit. Eh kan curang ngelatihan. Oke kita ke hard ya, semoga hard ratingnya naik ya. Oke gue mau latih pemain muda dulu sih. Semoga ini atau Kian kali ya atau Ronaldo. Oke Kian aja dah. Kian terus hard boleh sih hard nambah sprint. Jadi gue latih dulu sampai over rating 75-80 lah. 75 udah mulai gue mainin itu untuk rotation ya. Kalau 80 bakal gue ya akan gue mainin jadi starter starting line up. Jadi kita tunggu aja berkembangnya kan striker muda asli dari Juventus ya. Oke okay, Beruato namanya aneh cek. Kita latih left back kita latih terus ini lagi dah Beruato masih umur 15 tahun guys. Wow. Oke okay, bentar reading kita harus latih juga cuy. Hot aja. Supaya nambah ball control juga sih bagus. Oke okay, ini aja ya. One apa sih one block one ya? Apa sih one block one ya?
anjing tembok. Oke, yang tahu tuh kalau kalian pernah latihan di sepak bola ya, ya gue salah mencet, seharusnya simulat al. Oke, dapat C cuy. Ya nggak apa-apa, udah gue latih sendiri kan. Nambah amburadul. Oke, nah ini training injury. Oke, kok ganti juga pengen dibeli atau pinjem? Ini ya beli ya? Kayaknya enggak dah. Minggu session dulu aja dah. Gue bingung nih. Jadi ya negosiasi atau rejek aja dah itu. Oke, rejek aja. Kita masih butuh pemain dia cek. Kita butuh dia. Oke, jadi Paulo Dybala sakit, gue gak tahu sampai berapa lama. Oke, kayaknya segini dulu guys video kali ini. Video pertama cuma gini-gini doang, membosankan. Untuk episode berikutnya baru kita tanding. Oke, sekian dari gue, sampai jumpa di next video berikutnya di Kermawat Juventus. Sorry banget misalnya episode pertama membosankan. Oke, see you. Dan sampai jumpa di next time. Dadah.